Kita beralih ke informasi, pertama, polisi menangkap pelaku mutilasi sekaligus pembakar potongan tubuh korban pembunuhan yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku adalah residivis kasus penculikan, sedangkan korban merupakan selingkuhannya, seorang perempuan warga Bandung, Jawa Barat. Terduga pelaku mutilasi sekaligus pembakaran tubuh korbannya adalah Deni Prianto, warga Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku merupakan residivis kasus penculikan yang baru saja keluar bui 2 bulan lalu. Bersama polisi, Kamis malam pelaku menunjukkan tempat pembuangan dan pembakaran bagian tubuh korban lain, yakni di gorong-gorong jembatan di wilayah Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Di tempat itu, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengambil sisa bagian tubuh yang telah terbakar sebagai barang bukti dan bahan penyelidikan. Pembunuhan berlatar belakang asmara ini dilakukan di daerah Puncak, Jawa Barat. Pelaku lalu menuju Kebumen dan memutilasi korban di perjalanan. Untuk pengakuan sementara, lokasi pembunuhan di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat, dilakukan di sana. Kemudian dari sana dia langsung dibuang sini, menuju ke sini, ke kompung sini. Dan proses pemotongan mayatnya atau mutilasinya dilakukan di perjalanan. Selama di perjalanan sambil jalan dia menepi langsung dipotong-potong di situ, kemudian bisa baru digombong ini dibuang dan dibakar. Sementara dari hasil penangkapan, polisi berhasil mendapatkan identitas korban, yaitu seorang perempuan berinisial KW, berusia sekitar 51 tahun warga Bandung, Jawa Barat. Menurut polisi, pelaku dan korban memiliki hubungan khusus, meski keduanya sudah berkeluarga. Mereka saling mengenal lewat media sosial dan sudah 3 kali berjumpa. Motif pembunuhan terungkap karena korban meminta dinikahi oleh pelaku. Diduga pelaku juga ingin menguasai harta korban berupa mobil. Mobil ini juga yang digunakan pelaku dari tempat membunuh korban, memutilasi, hingga membuangnya di wilayah Banyumas dan Kebumen. Bayu Nursangsongko melaporkan untuk Net.